Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura boleh kena penjara hina mahkamah mungkir janji londeh keburukan Fatah Amin. Pelakon Fazura boleh dikenakan penjara sekiranya disabitkan melanggar perjanjian yang dipersetujui bersama bekas suaminya Fatah Amin sebelum kedua-duanya sebercerai dengan sekali lafaz pada Isnin. Antara perjanjian yang sudah mendapat kata sepakat itu apabila kedua-dua pihak perlu menjaga aib, tidak memburukkan melainkan menyebarkan fitnah antara satu sama lain, apa yang mengejutkan selepas prosiding penceraian berakhir, Fazura ketika bertemu pihak media telah melondehkan masalah dalaman rumah tangga mereka yang secara langsung memperlihatkan Fatah sebagai lelaki suami dan bapa yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanapun, peguam mewakili Fatah yaitu Zulkifli Cheong ketika diminta mengulas mengenai situasi itu, mengambil pendekatan untuk melihat dan mengkaji terlebih dahulu kenyataan Fazura itu sebelum seberang tindakan susulan boleh dilakukan. Di antara perkara yang dipersetujui sebagai perjanjian yang perlu dilaksanakan selepas cerai antaranya adalah kedua-dua belah pihak perlu jaga aib, tidak memburukkan serta menyebarkan fitnah antara satu sama lain. Kedua-dua pihak perlu laksana perintah yang dipersetujui jika ada pelanggaran, yaitu tidak patuh dengan perjanjian dari segi hak undang-undang, mangsa boleh difailkan permohonan penghinaan kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh keluarkan notis penjara kerana tidak terlaksana perintah yang sudah ditandatangani, katanya ketika ditemui para wartawan di perkarangan Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada Isnin. Terdahulu ketika memberi kenyataan kepada media yang menunggu di luar mahkamah, Fatah kelihatan terkejut apabila diajukan soalan berdasarkan dakwaan Fazura terhadapnya yang menjadi punca penceraian mereka. Fatah juga dilihat menahan sebab tak kalah menjawab soalan wartawan bagi menepis tuduhan yang dibuat Fazura itu. Sementara itu, Fatah ketika ditanya adakah akan mengambil tindakan susulan, ia memaklumkan akan berbincang untuk meneliti pelanggaran syarat tersebut. Malah Fatah sekali lagi menegaskan bahwa tuduhan yang didedahkan Fazura itu termasuk dia curang itu adalah fitnah dan palsu. Tuduhan curang itu palsu, tiada isu curang. Kalau dia nak teruskan fitnah, tanggunglah dosa tindakan. Kita akan berbincang untuk menilai, ujarnya lagi. Sebelum ini, Fazura secara terbuka menedahkan Fatah bersikap curang sebagai salah satu punca dia menuntut cerai di mahkamah. Malah pelakon itu turut menyebut beberapa akte lain yaitu isu fitnah, isu nafkah dan tiada persefahaman. Untuk info, Fatah dan Fazura bercerai talak satu pada sekitar pukul 9.45 pagi Isnin di hadapan Hakim Syari Abdul Malik Soleh. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan yaitu Fatimah Aisyah yang kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.